saat-saat terakhir umur mulia imam. Imam yang duduk di atas tanah karena lemah, beliau tidak bisa bangun. Perlahan-lahan, musuh maju dan memperketat pengepungan mereka terhadap Aba Abdullah. Abdullah bin Hasan yang ketika itu berusia tidak lebih dari 11 tahun, memandang pamannya dan dengan cepat berlari ke arahnya. Zainab ingin menghentikannya, tetapi dia telah melarikan diri dan menyampai pamannya. Seorang pria terkutuk bernama Bahr bin Ka'ab mengangkat pedangnya untuk dipukulkan kepada Hussein alaihissalam. Abdullah berteriak, "Hai putra bejat, apakah engkau akan memukul pamanku?" Pedang pun turun. Abdullah menghadang pukulan pedang itu dengan tangannya. Tangan itu terpotong dan bergelantung di kulitnya. Abdullah berteriak, "Pamanku!" Dia pun menjatuhkan diri di pangkuan Hussein alaihi salam. Imam menyambutnya dengan pelukan di dada. "Wahai putra saudaraku, bersabarlah atas musibah ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkanmu bersama ayahmu." Pada saat itu, Harmalah terkutuk melepaskan sebuah anak panah ke arah anak ini yang membuatnya tersembelih di pangkuan pamannya.